Halo sahabat, selamat berjumpa kembali dengan saya. Hari ini saya akan mencoba untuk mereview sedikit pohon-pohon yang baru selesai saya dongkel, namun videonya tidak ada. Nah, ini hasil dongkelan kita. Pohon ini jenis Betula pendula atau buk. Ini sangat bagus sekali untuk dijadikan bonsai mame ataupun medium. Jenis pohon ini sangat banyak digunakan oleh teman-teman pembonsai di negara Eropa. Jadi lihat saja keseruannya seperti apa. Ini masih segar ini karena sudah tua sekali ya. Bisa dilihat dari batangnya. Namun ada pemotongan sedikit sebelum saya lanjutkan penanaman. Ada juga yang ini. Saya senang sekali melihat karakter dari batang pohon ini. Nanti saya lihatkan besarnya seperti apa ya. Namun pohon ini sudah menyimpan energi sangat banyak, bisa dilihat. Ini adalah persiapan untuk bulan Maret atau April ketika sudah mulai masa pertumbuhan, mengeluarkan daun-daunnya yang baru ya. Jadi saat ini sangat bagus untuk kita berburu pohon jenis ini. Di sini saya ada juga sedikit kecil ya, kita bisa bilang mame yang sudah saya cutting. Sesahabat bisa lihat. Ini pohonnya sangat tua sekali nih. Saya berburunya tadi lumayan agak cepat sekali. Jadi lupa saya memedokan ya. Ini juga bisa dilihat batangnya. Namun saya akan melakukan pengatingan dulu. Oke, ada satu, ini satu, dua, ada tiga. Nah, ini juga yang lumayan lebih unik. Saya coba untuk membuat bonsai mame dulu nih sahabat. Ya, ini karakter tua juga, namun ada pemotongan di sana. Ada juga yang ini. Kurang jelas ya. Jadi mungkin tampak depannya seperti ini ya. Wah, mantap. Dan ini yang tadi. Bisa dilihat batangnya ya, bagus sekali ya. Ada juga saya dapatkan yang ini. Nah, kecil-kecil lah sahabat. Untuk sementara saya coba untuk menghidupkannya dulu ya. Karena di lokasi tersebut sangat banyak sekali yang belum saya dongkel. Tapi saya sementara untuk menghidupkan mereka. Nanti kalau sudah hidup, saya akan menukai lagi di lokasi yang sama. Ini ada juga, ini satu ini, saya akan mengangkatnya dulu. Nah, sahabat bisa lihat. Namun ada cutting juga ini yang akan saya lakukan sebentar ini. Kita belum tahu ya.
Oke, inilah pohon-pohon yang saya dapatkan hari ini, bisa dilihat ya.
inilah hasil penanaman kita sementara, sahabat bonsai. Kita belum tahu ini pohon ini bisa hidup apa enggak, mudah-mudahan ya. Ini pohon-pohon untuk pengetesan saja nih, sahabat. Nanti saya lihatkan seperti apa pohon ini kalau dia besar.